Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Allahumma salli wa sallim ala sirina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada Malam Sabtu Jam 10 lewat kurang lebih 13 menit <laughs> ya, Saya akan bincang santai bersama Habib Muhammad bin Hussein al habsyi kalau wajah saya agak lungset harap dimaklumi ya, harap di, dimaklumi karena ya dari tadi kita terus yeah. apa namanya siaran-siaran, rekaman ya berhadapan dengan lampu, dengan kamera, berhadapan dengan ya banyak hal ya, banyak hal dan mengurus yang harus diurus. Mengurus harus diurus. Nah, nah ini jam 10 lewat sekian malam ini uh -huh. di waktu Indonesia bagian barat, kami akan bincang santai uh, tentang Kosidah yang pernah disusun oleh Habib Ali bin Muhammad bin Huzail Al-Habsyi. Al Rahimahullah. Yang insya Allah tersebut akan dilantunkan oleh salah satu munsyidnya almarhum Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, yaitu Syekh Husain Duman. Duman. Ya, putra dari almarhum Syekh Ahmad Salmin Duman. Duman. Nah, ini Syekh Hussein Duman nanti akan bacakan kosidahnya yang berjudul E'arifil Haq. Ya, E'arifil Haq ini kosidah yang disusun Habib Ali al Habisi. Setelah beliau bacakan, nanti kami akan mengambil hikmah. Ya, sebisanya, mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Amin. Nah, Amin. Waktu kami persilahkan kepada Syekh Hussein Doman. Bismillah. Arifil معهم في طريق تقامين هالثار وراهم اعرف الحق لا للحق واسلك ما في طريق تقام العين وراهم وراه فالسعادة منوطة كلها بك صفاهم باخد من قد راهم او راى من راهم او تعلق بهيم دائم ولا زام فناهم فَنَهُمْ قُمْ ما حد في البرية كما هم لا ترافق وَتَشْهَبْ في الخليقة سواهم فان أولاك وفر من هباته أطاه جدوى انعم عليهم هم بالرضا وك تباهم يا لهم قوم يا رضا ربنا من رضاهم فاسع فيما سعوا واشرف ما القوم ما هم على يحبوك ربك مثل ما قد حبهم حيث ما كانوا ضر في مجالس. صفاهم وقد يدعون آمين حين تسمع دعاهم واستمس من مداد هم واستمد من نداهم فنفي ما فاخاي الورام تداهم هداهم الى ربه وشيات بناهم بِالتِبَاعِ وحب حقق الله رجاهم يا بحب بالمصطفى أنا أهووووووووم ربي بلغ لأما لي بجاهي كما هم ربي بلغني لأما لي

luar biasa sarat dengan ilmu ratusan pertemuan tidak akan menyelesaikan ya? ya penuh dengan makna penuh dengan makna kita akan bahas bersama-sama yang mungkin uh, dulu pernah duduk bersama Habib Anis di masa hidup Habib Anis tadi Syekh Duman itu munshid yang kalau ada majelis-majelis uh, uh, di zaman Habib Anis kemudian ada tamu beliau baca qasidah sampai sekarang ya sampai sekarang ya sampai, sampai sekarang, sekarang di, di masjid teriat ya. termasuk salah satu munshid utama Masya Allah, saya mm -hmm. Semoga panjang umur saya hawa Amin, afiyah, amin, Allah. amin, insya Allah. Nah, kita akan coba mempelajari Qasidah ini yang berjudul hmm. Eh Haq, ya, li ahlil haq wasluk ma'ahum. Ma hmm. Jadi kalau yang punya buku Maulid yang, yang seperti ini, itu di halaman 94. Nah, kalau yang seperti ini di halaman 135. Ya, Eh arifil haq. Hmm. li ahlil hak. Jadi jangan terputus bacanya. <San> haq li ahlil haq. Kalau bahasa bebasnya, yang pernah saya dengar dari kakeknya Habib Muhammad, <San> ya dari Habib Anis ketika menjelaskan ini relevil hak haq kamu harus mengetahui uh, kedudukannya orang-orang yang mulia, uh, hak-haknya orang-orang mulia. Artinya <San> kamu harus mengerti, kamu punya kewajiban kepada orang-orang yang mulia. <San> Harus kamu tunaikan kewajibanmu kepada mereka. Hmm. Harus kamu hargai hak-haknya hmm. mereka. Jadi, ahlul hak ini orang yang mulia itu ya bebek, orang yang mulia, hmm. orang yang soleh, para wali, ya, hmm. para ulama. Mereka kan punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu oh, wa Ta'ala. Ta Jadi, kita harus mengetahui bagaimana kita memperlakukan orang-orang soleh. Okay. Ya, mereka punya hak atas diri kita, ya betul, ya seperti hmm. uh, yang terjadi pada Sayyidina Abdullah bin Abbas, radhiyallahu di dengan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas uh, melihat ada sahabatnya Nabi Muhammad SAW, mm. sallam, maka beliau pun mengambilkan uh, apa namanya kendaraannya itu ya, mm -hmm. nuntunkan kendaraannya tersebut. Saat itulah sahabatnya Nabi Muhammad SAW merebut tangannya Sayyidina Abdullah bin bin Abbas, Abbas ya. Saat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan. Beginilah kami diajarkan untuk menghormati ulama kami sehingga Sina Abu Bin Abbas mengambilkan kendaraannya nih kendaraannya sahabat tersebut dari tempat parkirnya dibawakan diserahkan begitu sahabat yang lihat hal tersebut langsung mengatakan jangan wahai uh, subuh Rasulullah jangan biar saya ambil sendiri sambil merebut tangannya dan mencium tangannya saat itulah Sina Abu Bin Abbas mengatakan e, kami diperintahkan sama Rasul menghormati ulama kami seperti ini, seperti ini. Uh, melayani yang mengambilkan kendaraannya hmm. ini cara Rasul mengajarkan kami untuk menghormati ulama kami. Maka satulah sahabat mau cium tangan dilarang sama Sin Abdullah bin Abbas. Jangan jangan cium tangan saya kata Sin Abdullah bin Abbas. Rasulullah maka dijawab oleh sahabat, beginilah kami diajari oleh Nabi kami menghormati keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, ini contoh apa namanya menunaikan hak, menunaikan hak kepada orang-orang yang yang berhak yang dihormati dimuliakan. Ada di kitab Ihya Ulumidinnya Imam Al Ghazali, nah, itu beliau mengutip salah satu nasihat dari sahabat yang menyatakan, Innakum la tazaluna bi khairin ما عرفتم Sesungguhnya engkau tuh akan selalu dalam keadaan baik Selama kamu mengenal hak Dan orang-orang alim diantara kalian Bukan termasuk orang yang disepelekan Masya Allah itu baik ya Jadi baik kalau ya. yang alim mulai disepelekan Gak dihargai haknya Dan lain sebagainya tanda-tanda berarti ya sudah gak baik. sudah 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 nggak sudah, lagi nggak lagi, lagi ya. tidak dalam keadaan baik nah, lagi jadi kalau eh. kita lihat Nabi Muhammad saw Rasulullah 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 mengajarkan hal ini ketika Rasulullah saw duduk bersama sahabat di satu majelis mm -hmm. kemudian datang satu pemuka kaum yeah. ya duduk di di belakang karena memang nggak mm -hmm. dapat uh, tempat sudah full ya tempatnya mm -hmm. sudah full maka Nabi Muhammad saw mengambil selendang beliau kemudian melemparkannya ya. Masya Allah melemparkannya kepada sahabat tersebut sembari mengatakan "duduklah uh, di atas selendanggo ini." Mm -hmm. Maka sahabat yang di belakang tadi kemudian mencium selendang tersebut dan mengatakan tidak mungkin ya Rasulullah SAW. saya duduk di atas selendangmu dicium." <laughs> ini Rasul mengajarkan e, akrimu kalau ada orang hmm. yang mulia di suatu kaum datang maka muliakanlah. Mulakan. Muliakanlah. Jadi harus pandai-pandai menempatkan orang sesuai dengan porsinya ya, Beb. Betul. Nah, seperti yang sahabat Ahli Badar datang di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian majelisnya sudah sudah penuh. penuh. Tapi yang datang itu ahli ahli Badar. Maka Rasul SAW menyatakan beri tempat kepada uh, sahabat ahli Badar ini. Sampai Sena Ali waktu itu datang nggak ada dapat tempat. Sena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu yang geser yang memberikan tempat untuk Sena Ali radhiyallahu anhu sehingga senang Nabi Muhammad Shallallahu <Susur> alaihi wasallam. Wa ini <Susur> ya. arifil hak li ahli al wasulup Jadi bukan sekedar kita tahu kemuliaannya orang-orang mulia. Mm -hmm. Kalau saya ditanya sama orang, "Habib, gimana cara saya tahu saya ini orang mulia atau saya nggak mulia?" Kalau saya ditanya, "Habib, mm -hmm. simple. Bagaimana caramu memperlakukan orang-orang yang mulia?" Ya, Itu menunjukkan nilaimu, ya. Itu menunjukkan nilai-mu. Mm -hmm. Kalau kamu bisa memuliakan orang-orang yang mulia karena kemuliaan mereka, mm -hmm. berarti engkau adalah orang yang yang mulia. Karena mm -hmm. la ya'riful fadli lidzabil fadli. Illa dul fadli tidak mengerti kemuliaan seseorang yang punya kemuliaan kecuali orang itu punya kemuliaan yang yang sama. Jadi kemuliaan itu miliknya orang yang bisa memuliakan orang yang mulia. Betul habis. Nah, ini yang sekarang mungkin pemirsa dimanapun Anda ada berada sudah mulai luntur ya, ya. mulai luntur. Saya masih ingat Syekh Hashim Ash'ari atau Mbah Hashim Asy'ari Rahimahullah habib. Ini diceritakan langsung kakek antum ke Ka anak ya. Insya Allah. Jadi saya pernah dengar langsung, <coughs> bukan dari apa fulan atau fulan. Jadi kalau sanat ini sanatnya langsung. Langsung ya? Bukan dari kedua ketiga. Jadi kan? antum rawinya. Rawi, Rawi langsung Rawi ya? Rawi langsung. Rawi langsung. <coughs> Jadi Habib Anis almarhum kakek Habib Muhammad ya pernah mengatakan dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah berkunjung ke Solo. Di masa hidupnya pernah berkunjung ke Solo ke Masjid Riyad untuk ketemu Habib Alwi. Hmm. Ayahnya Habib Anis, Mbah Buyut Antum Habib ya. 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 <laughs> Habib Alwi bin Ali Al-Habsi. Al Jadi Habib Alwi di Solo, Mbah kan di Jombang. Yeah. Mbah Hasim Ash'ari dari Jombang itu naik kereta, kereta kuda. Naik, naik ini dokar kalau orang naik Jawa, dokar. naik dokar. Mau ke Tegal, ya, yang saya dengar ya. Mau hmm. ke Tegal, naik dokar, karena tahu di Solo itu ada keponakan gurunya. Ada keponakan gurunya. Karena kita tahu bahwasannya Mbah Hasyim Ash'ari rahimahullah, hmm. guru kita semua. Beliau punya guru yang bernama Habib Husain bin Muhammad bin Husain al Habsi, yang Insya Allah nanti pemirsa bisa menyimak uh, apa namanya hmm. pembahasan ini lebih jauh di Rauha virtual. Al insya Allah akan iya. tayang besok malam Ahad jam setengah delapan malam ya Insya Allah, ya, insya Allah. Uh, akan menyimak bagaimana uh, hal ini ya hmm. uh, lebih panjang lebar. Habib Husain bin Muhammad bin Sul Habsi yang merupakan salah satu guru bahasa Asy'ari itu punya keponakan Habib Alwi namanya di Solo yang maka dimakamkan di makamkan di masjid Riyad maka saat itulah Mbah Hashim teringat ini di Solo ada keponakan guru saya hmm. maka beliau mampir ke Solo hmm. saat mampir ke Solo kalimatnya adalah saya ke sini karena pengen nyambung silaturahim dengan keponakan guru-guru saya hmm. demi memuliakan gurunya Masya Allah nah, ini namanya mengetahui kemuliaan guru sampai keponakannya gurunya pun yang nggak kenal ya nggak 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 tahu hmm dicari ini ada keponakan guru saya di Solo maka didatangi dimuliakan menyambung persaudaraan persaudaraan ini namanya mengetahui haknya orang-orang yang punya, haknya. Yang punya orang -orang hak orang-orang dulu seperti itu dan nah, sekarang ini luntur Habib ya kita melihat uh, apa namanya penghormatan kepada guru ngaji lah iya guru ngaji guru ngaji masya Allah dulu kalau kita lihat baca kisahnya para sufi ya para sufi itu uh, pernah ada satu guru ngaji yang mau dibayar anggap saja ya hmm. satu bulan itu 10 juta guru ngajinya mengatakan wah ini terlalu banyak ini uang buat saya hmm. terlalu banyak buat buat saya maka sufi tadi mengatakan dasar tak cari guru yang lain saja <laughs> ya karena guru ini menganggap bahwasanya saya memuliakan orang yang saya Al-Qur'an dengan harta yang 10 juta itu dianggap kecil berarti ini hatinya belum betul-betul memuliakan Al-Qur'an Al -Quran, hmm. sehingga cari orang yang betul-betul Layak untuk di, dihormati. Lainnya ada Allah. guru ngaji yang pernah mengajarkan ngaji pada seorang ulama. He -he. Ya seorang ulama. Kemudian setelah ulama itu tua renta, ya ulama itu tua renta naik kuda. Hmm. Eh, kemudian bersama seorang ulama yang lain di tengah jalan ketemu guru ngajinya itu. Masya Allah. Ya ketemu. Nanti bisa dicari kita tanbihul makhtarin. Tanbihul Muhtarin". Nah, Turun ulama tadi kemudian turun dari kudanya mencium tangan orang tua yang tadi itu. He -he. Eh, kemudian jalan di apa namanya, bersama orang tua itu disuruh naik di atas kudanya, ganti beliau yang nonton sehingga temennya heran. Selesai, maka ditanya, "Siapa orang ini, kok sampai engkau yang semua orang berebutan?" "Pencium tangan kamu, semua orang ini mengelola engkau, tapi kok ketemu orang ini, kamu turun dari kudamu, kamu cium tangannya, dan naikkan dia ke atas kuda." Kemudian, kamu nuntunnya "Siapa orang ini?" Jawabannya. Dia adalah seorang yang dulu pernah mengajarkan beberapa ayat Al-Qur'an kepada saya. Masya Allah. Itu. Masya Allah. Apa namanya? Mengetahui haknya orang-orang yang punya. Punya hak. hak. Sekarang ini repotnya SPP TPA pasti telat, soalnya. Masya Allah. Jadi kalau kuota HP nggak telat, tapi kalau SPP TPA nya telat terus. Padahal cuma dua puluh tiga puluh ribu lima ribu sepuluh ribu, ribu ya, ya. kalau SPPTP naik jeritnya lu luar biasa. Nah, Saya, <laughs> guru ngaji ini Ini penghormatan pada orang-orang yang punya kehor, ya, nah, kehormatan, nah, kemuliaan nah. di sisi Allah SWT, nah. maupun kemuliaan di masyarakat. Nah. Seperti ini, tadi. ini berarti kalau pemirsa ini kita, kalau pengen tahu pemirsa itu orang mulia atau bukan, berarti yang memuliakan guru ngajinya, berarti dia orang mulia ya, itu diantaranya Insya Allah, insya Allah. <laughs> nah, kita lanjutkan. Habib ya, ya nah. ini baru satu baris, belum selesai nih. Satu baris belum selesai, belum maju-maju nih. Belum hmm. maju -maju, nih ya. Ya 'arifil haki li ahli haki nah bukan sekedar kita pandai memuliakan orang-orang yang punya kemuliaan wasluk ma'ahum berjalanlah bersama mereka jadi ya satu gerbong gitu jangan kita di di luar ternyata jalannya ber berbeda sayang nanti nanti kemuliaan kita ya bagus tapi emang-emang gitu kalau bisa jalan bareng kenapa jalannya ber berpisah. Berpisah. kita kau min saru Mereka ini menempuh jalan ketakwaan. Min saru warohum. Kalau mereka jalan takwa dimanapun, kamu ikuti di belakang mereka. Di belakang mereka. Ya, terus apa namanya satu ger? Gerbong. Mereka ke kanan ikut ke kanan. Mereka maju ikut maju. Ya, mereka mengamalkan uh, sholawat, solawat ikut solawat. Mereka mengamalkan puasa ikut puasa. Apapun yang mereka amalkan kita ikuti. Ya kita Ikuti. Jadi sekalipun mereka mungkin gerbongnya dapat yang VIP, tapi kalau kita gerbong yang yang levelnya bawah, P tapi kalau paling ujung sekalipun, paling ujung sekalipun, iya. tapi sampai sampainya, sampai sama. Stasiun, iya, sampai sampainya sama. Sampai stasiun, Sampainya sama. Nanti tau turun dia ke stasiun yang yang sama. yang sama, karena memang ikut ikut satu gerbong yang yang, yang sama. sama, walaupun kualitas berbeda. Nah, uh, fasaadah manuto kulaha biktifahum. Fasaadah semua kebahagiaan ini manuto bi kullaha biktifahum. Semuanya bergantung bagaimana kita mampu mengikuti mereka. mereka. Hmm. Semakin kita hebat mengikuti mereka, maka semakin hebat kita mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, hmm. keberuntungan dunia maupun akhirat. akhirat. Semakin kita menjauh dari beliau-beliau, hmm. maka ya semakin tidak beruntung, semakin tidak sukses, ya. Semakin hmm. susah hidup kita dunia maupun akhirat. Naudzubillah min dzalik. Hmm. man aw ah man Nah ini oh. menarik oh. Sungguh beruntung, man kod orang yang pernah melihat mereka orang-orang hmm. soleh orang-orang mulia tersebut, au man mandroahum atau pernah melihat orang yang melihat mereka. mereka. Jadi Allah. orang yang pernah melihat orang soleh atau orang yang melihat orang yang pernah pernah melihat orang, so orang soleh. soleh. Sungguh beruntung. Ini kita bahas agak panjang Habib. Masalah rahasia memandang. 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 Rahasia memandang. Masya Allah Dari mata turun ke hati. Ke hati. Ya, itu ada istilah yang kita semua paham dari mata turun ke, ya, ke, hati. ke hati. Cuma yang yang dengar jangan baper ya. ya jangan. Ini urusannya lain lagi. Lain. Urusannya ini. lain lagi. Dari, dari ini. matanya kita memandang orang soleh maka pandangan itu yang kita dapat turun ke dalam ha? hati. Hati. Karena kalau mandang orang soleh, Orang-orang soleh itu kalau dipandang membuat kita langsung ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga manfaatnya langsung kepada yang memandang. Jadi yang mandang itu langsung bisa ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat potret-potretnya saja langsung buat kita ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu jangan sampai orang lihat wajah kita langsung ingat mabuk. Waduh, ini saya ini jamnya mabuk nih ya, lupa saya. <laughs> ya Tapi kalau orang mandang kita, ya Allah, saya belum sholat ya. Ya, ini kan Alhamdulillah. Berarti kita dipandang mengingatkan pada so, pada salat pada pandangan yang baik. Dalam hadir itu disebutkan tubah Nabi saw bersabda yang dalam makna ya, bila makna hmm. terjemahan bebasnya, sungguh beruntung uh, kalau Rasul bilang sungguh beruntung saw, maka itu mendapatkan sur, surga. surga. Tubah, sungguh beruntung orang yang pernah melihat aku hmm. atau orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku. aku. Nah, Sungguh beruntung orang yang melihat aku, yaitu para suha, suhabat, sahabat, atau orang yang pernah melihat. Orang yang melihat aku, yaitu para ta, tabi'in. Kemudian dilanjutkan orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat aku, jadi Tabiut tabi'in. tabiin. Sungguh beruntung, eh, rahasia memandang ini sampai Rasul mengatakan, "Dengan memandang saja udah berun, beruntung." Beruntung ini, memandang hmm. dengan iman, dengan percaya, dengan yakin kepada hmm. Nabi Muhammad SAW Loh, menyebabkan sebele. orang itu beruntung. Beruntung bagaimana derajatnya sahabat langsung. Ya Allah. Beda dengan yang ya yang ya lain. Memandang sahabat iman percaya yakin meninggal sebagai muslim, maka derajatnya adalah derajat ta'min. In. Ya. Nah, ini kan pangkat yang luar luar, luar biasa. biasa. Habib hmm. mungkin punya kisah apa, pemandang memandang nih, Habib? Ya, di... ya, kalau Bak kami ini anak-anak muda, habib Antum kan ya, saya, <laughs> kami anak muda ini kalau memandang bicara memandang <laughs> ingatnya mandang yang lain. Auzubillah minzalik ini. <laughs> kalau antum anak muda berarti saya balita, habib. masya Masyaallah, Habib. <laughs> yang masalah yang berhubungan dengan masalah memandang ada satu ada satu kisah satu kisah ini tercantum di dalam majemuk kumpulan kalamil Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi yang yang pelantun kosidah ini jadi ada satu daerah itu kekeringan hmm. kekeringan sholat istisqo nggak turun hujan sholat istisqo nggak turun hujan sudah sholat istisqo hujan nggak turun turun gak ya. turun Sampai akhirnya mereka buat istis kok yang kesekian kali, ah. maka datang satu orang yang uh, ya penampilan musafir lah. Dulu kan musafir kan sangat kelihatan itu, dari penampilannya itu kan kelihatan. Yang lusuh, lusuh mungkin bawa pakaian seadanya karena begitu. Karena sudah kena padang sahara, debu, uh -uh. lelahnya, tampak ya. Saya ini wajah-wajah musafir ya nih sekarang? Enggak, enggak. Kelantung kelihatan seger, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi setelah itu, musafir tadi ketika menyaksikan Ketika menyaksikan itu Lihat, kamu ngapain kumpul-kumpul di sini? Ya kita mau salat istisqa turun hujan Oh, saya doakan ya Maka doa Ada dari kisah yang lain, dari teks yang lain itu Orang itu ada tapi di pojok belakang Istiqoq ah. Istisqa tapi di pojok belakang Dia doa, Ya Allah Berkat kemuliaan kedua mataku ini Turunkan hujan kepada mereka tujuan kepada mereka maka orang ini ngangkat tangan datang mendung hujan akhirnya orang orang kaget kamu doanya kok nggak nggak seperti yang lain kok aneh ini kita terdengar aneh orang tadi menyatakan apa saya sama Allah dianugerahi nikmat kedua mata yang pernah memandang Abu Yazid Al Bustami Masya Allah. Jadi saya menganggap kedua mata ini adalah kenikmatan Allah Dan nikmat itu semakin luar biasa Karena saya diizinkan memandang seorang kekasih Allah Yang dari usia 3 tahun sudah Syekh Syahabu Yazid Al-Bustani Al Luar biasa nah, Ada yang protes Kamu kan cuma mandang, saya ini tetangganya ah. nah, Kok saya istis kok nggak kobul Kok malah giliran kamu kok kobul Kata orang tadi, Rani juga bijaksana. Iya, gini. Abu Jahal memandang Rasulullah. Abu Bakar memandang Rasulullah. Sama-sama memandang, sama-sama ngelihat Tapi Abu Jahal melihat dengan kacamata anaknya bapaknya, anaknya ibunya, yatim yang dirawat sama Abu thalib hmm. Tapi kalau Abu Bakar memandang, ini utusan Allah, ini kekasih Allah. Maka jadinya pun beda. Ada yang menjadi nas, orang terbaik. Ada yang menjadi orang yang, Terburu. yang terburuk, maka nah, memandang disertai dengan pengagungan kepada orang-orang yang soleh, orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu mendatangkan kemanfaatan di dalam kehidupan dan bisa merupakan tawasul. Tawasul kan dengan amal soleh kan bisa. Betul. Memandang orang soleh itu amal soleh. Amal soleh, jadi tawasul dengan amal soleh boleh. Nah ini syahidnya. Dan, dan cinta, itu, cinta, itu, cinta Cinta. Cinta. orang soleh ini makam yang luar, luar biasa. biasa. Almar'u ma'aman ahab. Anta ma'aman ahbabta. asaluka hubbaka wa yuhibbuka. yuhibbuka. Diajarkan Allah. ini. Doa yang diajarkan. Saya minta doa minta agar cinta kepada Allah dan dicintai Allah. Dan cinta kepada orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lewat memandang Syekh Abu Yazid Al-Bustami, maka dia tawasul dengan amal solehnya memandang itu, dia mendapatkan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pemirsa, ya saya mau kasih ringkasan dari apa yang disampaikan Pak Muhammad ini. Hmm. Karena ini level-level untuk <laughs> apa namanya? senior-senior. Nah. Ya saya yang junior nih berusaha menjelaskan untuk yang junior-junior seperti saya. <laughs> biar lebih Bih apa namanya membumi, membumi, ya. membumi, membumi. Jadi kita pakai bahasanya orang-orang uh, yang yang jatuh cinta. Orang-orang hmm. jatuh cinta. Ini saya mau kasih gambaran. Ini bantal nih. Hmm. Ini ban, bantal. bantal, bantal kecil nih. Nah ini bantal ini kalau saya cuma sekedar bantal begini ya nggak ada rasanya. Ya, cuman bantal aja. Bantal paling cuma bersandar. Dapatnya cuma ber bersandar. bersandar. Tapi kalau bantal ini hmm. ya dari eh, apa namanya orang yang kita sayangi, hmm. orang yang kita cintai, sayang cintanya luar biasa, biasa. kita lihat bantal. Ini nggak bantal. Iya. Lihatnya apa, Beb? Tanda cinta. Iya, oh, tanda cinta. Hmm. Kemudian lebih dalam lagi yang kita lihat siapa nih? Iya, kekasihnya. Oh, kekasihnya. Hmm. Ini, Anu Beb, apa namanya, modus. Modus ya. ya. Kan, modus istirahat sesaat istirahat ya. Istirahat ya. ya. sesaat. Ini lihatnya bukan lagi. Bantal, tapi ya Allah, ini bantal yang pernah, apa namanya, dibuat bersandar oleh uh, misalnya gitu mm -hmm. ya, Mbah Hashim, Ashari. Ya Allah. Allah, saya akan peluk dan mengatakan, "Masya Allah, dengan, dengan sayang, dengan cinta." Mm -hmm. Kemudian, kalau ini misalnya bantal yang selalu dipakai almarhum ayah saya, mm -hmm. maka saya akan meluknya. Yang saya nggak ngomong, meluk bantal, saya akan mengatakan, "Saya peluk ayah saya." Mm -hmm. Ini Nador jadi memandang itu begitu. Yang kita yang kita lihat nanti akhirnya ya hmm. pada akhirnya yang kita lihat bukan bukan orang itu tetapi keseluruhan yang ada dalam diri yang kita kita ya. lihat nah, Allah seperti sahabat Nabi Muhammad SAW Allah SWT. sahabat melihat Rasulullah SAW bukan uh, Nabi Muhammad putranya Sayyidina Abdullah bukan nah. tapi memandang ini adalah kekasih Allah. Allah ini ciptaan Allah yang paling hebat, hebat. yang paling mulia yang, yang paling luar indah. biasa indah jadi lihatnya itu lihat Rasulullah langsung lihat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah ketemu satu kiai, ya ini ya jangan dicontoh, ini levelnya level langit Level dia. mabuk mabuk ya <laughs> orang orang cinta yang luar biasa. Ada satu kiai itu uh, saking cintanya pada Nabi Muhammad SAW, mau ngajarin murid-muridnya, hmm. mengajarkan bagaimana mencintai Rasulullah SAW. Kiai tadi Oke. pegang pundak saya, kemudian mijitin saya. Tapi beliau ngomongnya ke depan murid-muridnya, hmm. saya ini sekarang lagi merasa saya memijitin Nabi Muhammad SAW. Allahumma Jadi melihat saya itu bukan saya, hmm. artinya ini cucunya Nabi, di dalamnya ada darah Nabi Muhammad SAW. Jadi dia dia lagi merasakan, apa namanya, ini kalau saya memuliakan cucu Nabi, saya mijitin cucu Nabi, berarti saya seperti mijitin kakeknya, karena kakeknya senang. Ya kakeknya se senang. Nah ini cara melihatnya seperti, seperti itu. Nah, orang-orang dulu tuh kalau ke rumahnya orang soleh, hmm. yang dilihat itu. Jadi misalnya ketemu anaknya, yang dilihat bukan anaknya. Yang dilihat hmm. langsung orang solehnya. Hmm. Misalnya, ini anaknya uh, Yai Mahfud. Hmm. Ah, termasih. Yang dilihatnya, Yai Mahfudnya. Hmm. Ini anaknya Habib Hanis. Yang dilihat, Habib Hanisnya. Langsung ke sana. Nah, sementara orang sekarang nggak bisa gitu. Jadi, melihatnya itu seperti, ya... Ya tadi. Ya, tadi. Hay, harus ganti kacamata berarti ya. Nah, ada orang yang nanya sama saya, Habib, uh, se seperti apa sih manfaatnya? Ya tadi itu manfaatnya. Kalau ini saya lihat bantal, ya manfaatnya cuma begini. Nggak ada rasanya. Tapi kalau ini bantalnya ayah saya, saya akan merasakan nikmatnya luar biasa. Luar biasa. Nah itu makna meman memandang, memandang. Satu ya. Kemudian yang kedua, memandang itu memang ada barokahnya. Hmm. Bayangkan Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, udah, ya, udah pernah masuk surga, iya, udah pernah masuk surga, udah ke tempat yang paling tinggi di jagat raya di Sidrotul Muntaha, berinteraksi dengan apa namanya alam malakut. dengan malaikat, Rasulullah SAW melihat melihat yang tidak dilihat oleh uh, makhluk Allah yang lain, makhluk Allah yang lain enggak? nggak lihat, melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang hanya dipahami oleh Allah dan Nabi Muhammad. Alaihi Allah. Kemudian kembali ke muka bumi, sahabat ini melihat yang pernah melihat Allah Ta'ala. Jadi, barokah yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW ini masuk ke dalam matanya para sahabat, masuk dalam hatinya para sahabat. Maka Rasul menjamin orang yang melihat sahabat hmm. seperti sahabat melihat aku dijamin, akhirnya masuk ke tempat yang dilihat Nabi Muhammad SAW, dijamin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala maka para tabiin ya yang sudah pernah melihat sahabat pangkatnya naik gara-gara melihat sahabat dengan jin, dengan cinta. cinta sehingga kalau kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari sampai-sampai hmm? panglima perang di masa itu hmm? kalau mau berangkat perang nanya apakah di tengah-tengah kita ada orang yang pernah melihat ya, Rasulullah saw? Ya. Iya kalau Dijawab ada, maka mereka yakin pasti kita akan menangkan pertempuran ini hmm. karena yakinnya barokahnya orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau ditanya apakah di antara kita ada orang yang pernah melihat Rasulullah SAW, dijawab tidak ada. Ditanya berikutnya, apakah di antara kita ada orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat Rasulullah SAW? Kalau ada, maka mereka yakin pasti kita akan menang. Hmm. Itu dalam kitab Sahih. Bukhari disebutkan seperti itu. Nah, ikhwan Hal-hal yang seperti lah yang menyebabkan orang-orang dahulu suka mengajak keluarganya untuk ketemu orang soleh. Iya, ya. nih, lihat ini, lihat Al-Habib Husain bin Hasan, uh, apa Al-Aidrus, Solo. Semoga Halo. Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan, ketakwaan, dan segala kebaikan. Punya cerita menarik tentang kakek Antung Habib. Iya, <laughs> saya uh, dulu waktu... Saya masih anak-anak, ya. Sekarang mm. saya kan remaja. Remaja ya. ya. Dulu masih anak-anak. Ya. Ketika <laughs> uh, apa namanya bincang-bincang dengan Habib eh uh, beliau mengatakan, saya ini dulu waktu kecil sama ayah saya setiap malam Jumat disuruh ke Masjid Riyad ikut uh, hadir Maulid malam Jumat, hmm. dan disuruh melihat di antara uh, dua bola mata Habib Habib Alwi. Hmm. Kamu lihat di situ, kamu cari ada sesuatu di situ. ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ maka setiap malam Jumat saya cari. tidak ada apa-apa. Sebulan, dua bulan cari sampai ketemu. Dua bulan, tiga bulan, ya setahun. Ya dicari nggak ada apa-apa. Memang nggak ada apa-apa. Memang nggak ada apa-apa di tengah-tengah. <tuk> Tapi namanya anak-anak kan ya. ya. Nyari terus gitu. Karena abang bilang cari, cari. Sampai akhirnya abangnya ngomong. Ya, saya sengaja suruh kamu cari di sini biar pandanganmu hmm. gak kemana-mana, biar mandang wajahnya Habib Alwi. Allah. Yang wajah yang pernah ketemu sama Habib Ali, Ali wajah yang pernah ketemu wali-wali yang, yang, yang lainnya. banyak ya, wajah yang pernah mungkin bertemu dengan hmm. dalam mimpi atau lebih dari itu bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga biar wajahmu ini mendapatkan barokah dari Habib Habib Alwi. Maka jadilah Habib Husin. Eh, ya. Hasan Al-Idrus. Hasan Al-Idrus, salah satu tokoh Solo ya. Zolo, orang tua, orang tua kita, orang tua, Sembuh kita. Sembuh kita, orang tua nah, kita, orang tua kita. kita, orang tua kita. Hmm. Kemudian, uh, dulu kebiasaan orang-orang tua ngajak anaknya pergi ke rumahnya Kiai. untuk hmm. eh, apa? Yaitu akan niai ya, anak saya, suruh lihat kiai-nya, suruh lihat anaknya, anaknya suruh lihat kiai-nya. Biar apa? Siapa tahu kiai ini hmm. dulu pernah mimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Siapa Malay. tahu kiai ini? E, pernah bertemu dengan ulama-ulama yang besar, hmm. yang luar biasa, sehingga berkat mandang ulama-ulama yang banyak tadi, barokahnya hmm. nempel di kiainya, anaknya ketularan barokah. Jadi hidupnya cari barokah. Hmm, Masya Allah. E, bahat man ahum. Hmm. Sungguh beruntung orang yang pernah melihat mereka. mereka. Dan, habib, saya cukup berbangga, Habib. Tahaduthan benikmah. Hmm. Saya termasuk sering melihat kakek Antum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. lihat kakek <laughs> Antum. Terus gitu kan ya. ya. Kakek antum lihat ayahnya, lihat uh, guru-gurunya, lihat teman-temannya ayah-ayahnya. Kemudian kalau ada ulama-ulama yang datang itu saya lihat hmm. ulama tersebut. Jadi amal saya itu tak liatin saja itu, asik lihat wajahnya sambil saya ngomong tolong ini yang nggak beres-beres jadi saya diberesin. Amin. Ya. Dan satu tuh ini loh saya masih begini Habib saya kiai saya masih begini. Amin. saya juga datang ke rumahnya berapa kiai yang sepuh yang tua-tua. ini wajahnya kiai yang pernah ketemu dengan kiai-kiai tua dulu. Saya Amin. lihat Amin. di antara dulu Mbah Umar Syahid almarhum Mbah Umar tumbuh. Mbah Umar tumbuh ya, Pacitan. It, pacitan. Itu dulu teman-temannya Mbah Hasyim Asy'ari ketika di, di Termas ya. ya temannya. Mbah Hasyim Asy'ari, temannya Ki Hamid Pasuruan. jadi pernah kumpul bareng ketemu bareng. Amin. Jadi saya puas-puaskan lihat juga ya niatnya apa biar barokahnya nempel ke ke, ke saya hmm. nah ini sekarang cara-cara begini melihat orang lain karena punya kemuliaan yang ada di sisinya ini yang kurang digalakkan hmm. yang ada kita ini melihat orang lain cari kekurangannya cari kekurangannya sehingga kita nggak dapat keuntungannya dapat rugi dan rugi dan dan rugi, rugi. ibarat kita masuk mall hmm. masuk mall di situ maaf ya mungkin mallnya jual makanan uh, ada satu kedai yang kita nggak suka yeah di, di mall itu ada satu hmm. kedai yang kita nggak suka makanannya hmm. kita ngomong bukan nggak enak kita nggak nggak suka ada 10 kedai yang makanannya eh, enak. enak satu nggak enak masa kita mau tujukan mata kita ke nggak enak ini nggak mau lah sama sampai yang enak enak aja kita hmm. akan ngajak mata kita lihat yang enak enak, enak. kita nggak hmm. akan tinggalkan mallnya kan mau kemana ke sini ke sini ke sana oh sana enggak saya wah enggak cocok saya kok ke sana enggak cocok saya cocoknya ke toko yang ini ke hmm rumah warung makan yang ini di mall tersebut. Kita akan ngajak tubuh kita ke sana. Lah kenapa terhadap manusia kita nggak bisa seperti itu? Padahal khusnudon itu sekalipun salah dapat. lah. dapat. Nah, sekalipun nah. salah dapat. Ini saking baiknya Allah. Orang itu kalau khusnudon misalkan ini orang wali nih saya akan dapat berkah. Ternyata orang itu yang dikira wali ternyata bukan wali. Maka dia dapat berkah sebagaimana apa yang dia dia pandang, kan? dia lihat tadi, dia lihat, lihat tadi bagaimana itu. dia melihatnya Allah memberi seperti apa yang dia lihat dia lihat bukan apa kenyataan yang ada bukan hmm. tapi apa yang dia ya, yakini cara itu. pandangnya itu cara, cara pandangnya. pandangnya itu kacamatanya itu maka dibuka dengan bakat, sungguh beruntung hmm. man ro'ahum aw ra ro aman ro lanjut dikit Habib boleh nah ini hmm. kalau melihat ini kan enggak semua orang gitu ya hmm. mungkin enggak semua orang seberuntung antum Habib ya tidak uh, semua orang ber, seberuntung saya yang, <tuh> yang yang alhamdulillah kumpul semua orang-orang tua ya, ya. yang soleh soleh alhamdulillah mungkin generasi berikutnya enggak mendapatkan kita ini sekarang kehabisan orang tua barusan kita kehilangan Habib Tohir, Tohir gimana kita mau cari ganti seperti beliau <tuhir> Murid Abu Yah Sayyid Muhammad bin al Maliki, Maliki. Uh, tiga meninggalkan kita dalam waktu yang, yang dekat. Yang dekat. Jadi ya, uh. itu orang-orang yang luar luar biasa. Luar biasa. Hmm. Nah, generasi di bawah kita yang nggak pernah ketemu Habib Thohir nggak pernah ketemu generasi di atasnya hmm. uh, Habib Anis, hmm. ya apalagi di atasnya Habib Ali al attas Habib hmm. Husin, hmm. uh, belum lagi Habib Ali Kuitang, ya nggak ketemu Habib Soleh al -Hamid Tanggul hmm yang nggak ketemu beliau-beliau semua ini, terus apa yang bisa bisa di, di apa namanya diandalkan itu apa? Ternyata dijawab sama Habali. Ya, ya. ya. Au bihim daim finahum. Oh, Allah. Au bihim. Jadi kalau lihat nggak pernah, uh -huh. ketemu orang yang lihat juga nggak pernah. Uh -huh. Ya ini au bihim punya ikatan hati dengan mereka semua. mereka semua. Nah, ini modal yang luar biasa. Hatinya love cinta. Love. Cinta. cinta, cinta, sama mereka ya. semua. Senang, senang sama mereka semua. Talak betul-betul hatinya terikat dengan orang-orang hmm. hmm. tersebut. dari cintanya menyelamatkan ya. Nah. Jadi kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, au mustami'an, au muhibban. Wata Ini gak bisa. Kapis. Jangan jadi kalau nggak bisa ya jadi yang alim atau santri atau pendengar, jadi pecinta aja dapat. Dapat jangan jadi nomor lima. Fatahlik, sampai nah. Nabi Muhammad SAW. Alim enggak, santri enggak. Alim enggak, santri enggak. denger enggak. Cinta, juga enggak. enggak. Ya, oh, ini, oh, komentator, komentator nih, nomor lima. Komentator, nah, ya. komentator negatif ini, komentator negatif. kita enggak usah ngurusin. Kata ya, Nabi SAW, Fatahlik, maka kamu akan binasa. Mm -hmm. Rasul yang bilang, jadi kalau kita nih, kita jadi komentator negatif untuk siapapun, kita akan binasa. Kalau mm -hmm. Allah, yang baik-baik, baik, ini kita harus komentarnya yang positif. Positif. Jangan yang negatif. Nah, Auta da'im Jadi selalu berada di depan pintu mereka. Artinya ya mengharapkan terus pengen ketemu mereka dalam mimpi. Ya pengen dapat ilmu dari mereka. Mereka orang cinta kan cari ya, cari. Finahum koma fil bariyah kamahum. Karena orang-orang soleh ini di, di jagat raya ini kita nggak akan temukan orang-orang seperti mereka. Tidak ada. Kalau kita mau cari apa namanya eh, ahli main bola banyak. banyak. Kita mau cari ahlinya nyanggul, banyak, ahli bersandiwara, acting, ba acting banyak. Tapi kalau ahli lah <laughs> ini orang-orang yang kenal sama Allah Taala, orang-orang yang dicintai Allah, ini kan nggak kelihatan orang-orang ini, sembunyi, susah. Kalau ada yang wafat meninggal satu, kita cari gantinya juga susah, juga susah. Penyanyi meninggal satu masih banyak suara merdu yang lain. Ahli sepak bola meninggal satu, belum lama Maradona juga pindah ke alam sono. Ini yang akan gantikan juga, Pak. Banyak. Dia udah belum meninggal aja, udah banyak yang gantikan, enggak. Tapi kalau orang soleh yang meninggal, siapa yang mau ganti? Kita suruh nyontoh sholat si tapi sampai sekarang. Sampai sekarang siapa yang menggantikan Sayyidah adawiyah yang satu hari sholat sunnah si Siapa sampai sekarang yang sudah menggantikan Sayyidina Ali Zainal Abidin as Satu hari sholat sunnah hmm. si Makanya dalam hadis, mautul alim musibatun latujbar. Allah. Kematian seorang ulama itu satu musibah yang tidak tertambal, tidak mungkin bisa, tidak mungkin bisa, bisa ter tertambal. Masya Allah, ini akhwalnya rahimakumullah, hmm. jadi au ta'allak bihim fana hukum kita tutup dengan baiknya yang keempat karena ya. kalau mau diteruskan sampai akhir nih enggak tahu sampai jam ya. berapa nanti ya sampai hal sampai malam hal tahun yang akan datang tahun depannya insyaallah ya pemirsa dimanapun Anda ada berada perlu kami ingatkan Hal solo ditiadakan ya. ya Hal solo ditiadakan semua kegiatan di Masjid Ria tanggal 2 sampai 6 Desember ditia, ditiadakan baik umum ataupun khusus umum maupun khusus baik umum maupun khusus ditiadakan jadi kalau Antum semua ini ikut mendoakan dari rumah itu sudah suatu yang luar biasa, luar biasa. Oh tak oh tak punya ikatan hati cinta yang luar luar, luar biasa. biasa. Nah, hmm. la fil fil khaliqah di jagat raya ini kalau kita bahasakan begitu aja yeah. ya bebasnya huh? di jagat raya ini kamu jangan berteman ya dan jangan bersahabat. Kecuali dengan orang-orang seperti mereka. Hmm. Orang-orang soleh, orang-orang baik. Kalau kenal sama-sama orang, kita kenal. Menjalin hubungan baik dengan semua orang, menjalin hubungan baik. Siapapun yeah, orangnya, hmm. kita jalin hubungan baik. Tapi kalau mau bersahabat, hmm. ya mau kita serahkan hati kita ini kepada orang-orang yang memang betul-betul kenal sama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ta seperti sabda Nabi Muhammad SAW, yes, yes. jangan yes. kamu makan kecuali makanannya orang yang bertakwa. Taqwa. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. bertakwa. Jadi kita kalau cari teman ya teman yang bertakwa, teman yang soleh, teman yang ngajak kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? maulak ta wa far min hibati Karena Allah Ta'ala ini kalau udah sama orang-orang soleh tadi, hmm. Allah kalau ngasih orang soleh itu nggak sedikit. Jadi ya. kalau ibarat Klum. ngasih minum bukan satu gelas. Bukan satu gelas. Grojok, grojokan. Ini, ini sindiran pada Mas Hamdani. <laughs> ya. ya satu kelas, Bekrojokan. dan Bekrojokan. ini kopi dan lain sebagainya juga belum muncul ya belum muncul, belum muncul. <laughs> nah, kalau ngasih, grojokan. tidak berhenti kerannya ya tidak berhenti hmm. nah ini kenapa kita disuruh kumpul sama mereka karena hmm. ada hadis uh, humul la yashkobih hmm. jeli suhum mereka sekelompok orang yang siapa duduk bersama mereka nggak bakal, bakal celaka nggak bakal celaka nggak bakal rugi hmm. ini kan satu jaminan yang luar biasa ya, Bebe. Duduk, nggak akan celaka. Ini jaminan nggak Allah berikan pada yang lain. Loh, ini nah, cuma kepada orang-orang yang soleh, yang ahli yang dikit, mau duduk sama orang soleh. Yang mau duduk sama orang soleh, walaupun duduknya niatnya macam-macam. Nih, niatnya enggak yeah. bener sih nih, niatnya urusan dunia, hmm. dunia jadi niatnya orang itu udah nggak dipandang. Ya, dipandang duduk sama orang soleh, maka nggak akan celaka. Allah melihat orang solehnya, orang soleh karena Allah pengen ngasih orang soleh tersebut, maka di sekitarnya dapat, dapat yang Oke. di sekelilingnya dapat gara-gara apa mau. Berada di dekat orang orang soleh Makanya, oke, makanya kalau ada grojokan itu ada pancuran air, nah. air terjun itu, kalau orang yang di dekat sana dapat, mau niatnya apapun dapat asalkan kalau karena, karena masuk di situ. Masuk di situ. Masuk Soho. di situ. Nah, ini makanya kita disuruh hanya bergaul dengan orang yang seperti beliau-beliau mm -hmm. sehingga kita untung terus ada ruginya. Anjingnya Ashabul Kahfi aja untung kok bergaul sama orang soleh. Disebut kok. di dalam Al-Quran. Al Bahkan dalam tafsir juga dia akan masuk dalam surga. surga. Padahal anjing karena pinter milih rombongan. Pinter milih, pinter milih rombongan. Masya Allah. Ya sebagai penutup, Ikhwani. Ini kalau hmm. mau diteruskan nggak ada selesainya. Hmm. Satu ini saya merenungkan Ashabul Kahfi ini Habib. Masya Allah. Ashabul Kahfi ini tidur 309 tahun. Bangun masalahnya selesai. selesai. Jadi makom tidur nih. Saya Makom tidur. Cari wali yang makomnya tidur nih susah ini. Ini kan wali Allah, bukan Nabi, bukan Rasul. Ya, Abip kalau antum dapat wali yang makomnya itu, Tolong saya juga dikenalkan. Tiga ratus sembilan tidur, bangun, urusannya selo, selesai. selesai. Dan selesainya sangat bagus, hmm. lebih dari yang diinginkan. Nah, yang menarik, Habib. asabul Abul ini dulu kan, kalau tidak salah kan dikejar-kejar oleh apa orang-orang yang yang jahat ya? Dikejar-kejar nah, oleh orang-orang yang jahat. Orang tolim. Kemudian masuk ke dalam gua istirahat. Hmm. Yang menarik itu Allah gak ngirimkan pasukan untuk membela, hmm. Allah gak ngirimkan pengawal untuk menjaga, hmm. Allah gak ngirimkan manusia-manusia hebat untuk melindungi, enggak, Allah kirimkan seekor anjing, hmm. seekor anjing, hmm. anjing itu tidak menyala, tidak menggonggong, hanya diam di depan pintu hmm. gua tersebut, berdiri dengan mata yang melotot ya, hmm. siap siaga, tanpa menggonggong. Tidak ada satupun yang berhasil mengganggu ashabul kahfi. kahfi. Beginilah kalau caranya Allah mau menjaga hambanya. Allah nggak butuh pada yang berat-berat. Hmm. Cukup dikasih anjing saja, udah beres semua. Semua semuanya. masalah. Hmm. Karena itu kalau kita pengen sama dalam urusan dunia akhirat ini, hmm. jangan bergantung pada makhluk. Ya. Jangan bergantung pada kekuatan apapun. Jangan bergantung pada teman kita yang banyak. Jangan bergantung pada, pada siapapun. Tapi bergantunglah pada Allah Ta'ala. Jangan bergantung pada perusahaan kita yang besar. Jangan bergantung pada strategi kita yang, he, yang hebat. hebat. Jangan bergantung pada apapun yang kita miliki. Karena Allah akan pura porandakan semua yang kita miliki. Karena kita terlampau sombong di hadapan Allah Ta'ala. Kita merasa hebat dengan yang kita miliki. Tapi begitu kita nolkan, zerokan. Dan kita minta sama Allah. Kul wallahat Allahus somat. Hanya Allah tempat ber, bergantung. Seekor anjing yang nggak ngapa-ngapain bisa menjaga Ashabul Kahfi 309 tahun. Masya Allah. Walaupun anjingnya udah mati, penjagaannya jalan. Penjagaannya jalan. Karena yang jaga Allah, bukan, Allah, an, bukan anjing. Bukan anjing. Ya. Ini termasuk hikmah dari kisah Ashabul Kahfi yang saya dapatkan. Mudah-mudahan manfaat. Amin. InsyaAllah. Allah. Manfaat, manfaat. 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 Insya Allah. Habib, makasih. Karena hmm. terus mau mendampingi saya ya, eh, di studio kita bersama Selalu ini, diu. alhamdulillah obrolan bincang santai ini mudah-mudahan hmm. manfaat. Saya pengen dikasih komentar di bawah hmm. ya, e, ketik dan komentar yang yang baik-baik, boleh mengkritik saya e, atas tayangan ini, hmm. tapi jangan jangan apa namanya biasakan saya tuh sedih kalau netizen itu komentarnya satu dan lain saling menye menyerah, uh, iya, iya. jangan. Kalau ada yang nggak pas komentarin, misal Habib. Tadi hadisnya kok kelihatannya salah ngutip Habib cocok gitu. Boleh. Habib kelihatannya temboknya kok kurang bagus ya. Boleh. Berlakan, ya. Habib kok kurang ganteng, Nah, Itu nasib saya itu. <laughs> itu nasib nasib saya. Sama jangan membanding-bandingkan. Kalau yang ini kok begini, yang ini kok begini. Jangan suka ya. bandingkan dengan yang lain. Nah, atau mengunggulkan saya untuk meredahkan yang lain. Enggak. Uh, masing-masing orang itu punya punya kemuliaan di satu sisi, kelemahan di sisi yang yang lain. Masing-masing orang itu punya uh, hmm. apa namanya? Titik yang dia itu ahli, hmm. dan titik yang dia enggak, ah, enggak ahli. Jadi biarkan berperan dalam bidangnya masing-masing. Dengan caranya masing-masing. Mudah-mudahan -masing -masing. berkah manfaat. Amin. Insya Allah. insya Allah. Terima kasih. Kita bertemu kembali insya Allah besok. Jangan lupa jam 11.30 Rohah Virtual. ya Bersama saya, Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Anis bin Syihab Malang. Habib Ali Al Kaf Garut. Uh, sementara Habib Ghes asgaf Uh, Kalau wat ya, dulu. dulu, istirahat, <laughs> istirahat. karena lagi mengumpulkan energi, ya mengumpulkan energi, <laughs> energi untuk melanjutkan perjuangan <tuh> menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan manfaat kurang lebih manfaat, kurang lebih mohon maaf. Wa Billah Taufiq hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.